Hei semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara download video di Lag Video. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe karena gratis ya. Langsung aja ke caranya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah ini video yang barusan gue download, ini ada logo lagnya ya. Cara menghilangkannya, terus ini ya, ini video yang barusan gue download tanpa ada logo lagnya. Nah, gak ada ya logonya. Cara menghilangkannya, kalian ke Play Store dulu. Terus kalian cari lag video download. Ini ya, lag video download. Kalian terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau gue sih pakainya ini ya. Apa ini? Lag video ini. Ya, sama aja lah, hampir sama aja. Nah, ini. Gue pakainya ini ya. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian mau yang mana downloadnya. Caranya sih hampir sama aja sih. Untuk cara penggunaannya sangat mudah. Kalian ke aplikasi Lag Video dulu, terus cari video yang ingin kalian download. Jangan video mesum ya. Contohnya seperti ini. Setelah itu kalian tinggal pilih aja. Ini hanya sebagai contoh, gue ingin download yang ada logo lagnya ya. Ini. Kita download dulu bentar. Untuk cara menghilangkan logonya, kalian tinggal pilih ini, bagikan. Ntar dulu ya, nggak bisa sebelum di download full. Kita nikmatin aja dulu joget-jogetnya, oke? Oke, ini udah selesai ya. Itu pasti sudah tersimpan di galeri. Sudah itu kalian tinggal pilih bagikan, terus salin tautan. Di bawah ini menyalin tautan. Terus kalian buka aplikasi yang tadi kalian download. Aplikasinya mana tadi ini? Kalian pastikan ya di sini like ini, kalian pilih itu terus paste, terus download. Kalian skip aja iklannya. Nah, ini proses download ya. Kalian bisa cari aplikasinya sesuka kalian ya. Mau aplikasi download yang mana? Itu ada di Play Store tadi. Ini hampir selesai ya. Aplikasi download seperti ini bagus ya menurut gua. Kalian bisa edit-edit videonya yang kalian ambil dari Lag Video, TikTok, dan yang lain-lain. Terus kalian edit, kalian masukkan YouTube, Facebook, itu kan bisa dapat uang itu. Download komplit ya. Sudah itu kalian buka aja di ini, galeri ini. Ya, nggak ada logonya yang barusan gue download. Terus kalau yang dari aplikasi like-nya ini ada logonya like di atas. Gue nggak tahu kenapa ya, kalau ini dibuka di galeri nggak bisa yang gue download di aplikasi ini tadi. Bukannya harus di aplikasinya, ini maksudnya harus dari aplikasinya, aplikasi download maksudnya. Gue cari di galeri nggak ketemu ya, seperti itu ya caranya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.